Hai guys, ini kapal Sahraj yang berasal dari Iran yang dulu pernah tersangkut di batu berhenti atau batu berantai, sudah ditarik dari lokasi kandas. Ini kapalnya sudah bisa berlayar, namun masih ditunda dengan kapal takbut. Hari ini tanggal 3 Maret 2021. Ya guys, kapal tersebut sudah mulai beroperasi sepertinya. Sudah ditarik dari kondisi tersangkut batu karang di batu berhenti. Kita lihat kondisinya, sepertinya sudah bagus. Ini lebih kurang hampir 10 atau 12 bulan atau 1 tahun kapal ini sempat kandas karena melanggar batu karang dan sempat patah lambung sebelumnya. Pada hari ini sudah ditarik guys, sudah tidak tersangkut lagi. Cuman kita tidak tahu, atau kita menunggu informasi berikutnya, karena kapal ini sepertinya sudah dapat beroperasi kembali. Kapal ini cukup lama berada di batu karang kemarin karena sempat patah lambung, sehingga semua isi kontainer harus dibongkar, dimuat, dipindahkan menggunakan kapal yang lain. Dan setelah itu kapal dilakukan servis atau perbaikan sehingga memakan waktu berbulan-bulan, bahkan hampir 1 tahun. Kapal yang berasal dari Iran ini, nah, pada hari ini kapal tersebut sudah lepas dari karang yang ditabraknya karena sempat tersangkut parah. Demikian guys, informasi untuk yang bisa saya sampaikan. Semoga tidak terjadi kecelakaan lagi untuk di lokasi batu berhenti atau batu berantai yang ada di sekitaran ini. Selamat beraktivitas guys.